bikin nasi goreng cikur. Bahannya cikur, kencur, bawang merah, bawang putih, cabai rawit secukupnya. Sarung harus lembut, halus ya. Sampai halus. Ya, lembut. Nasi goreng kencur, kalau di Sunda mah cikur. Kita pasang. Panasin dulu minyak. Jadi dipotong. Goreng dulu. Masukin telur. Masuk nasi ya, tidak ribet. Diaduk-aduk sambil sampai merata.
Aduh, harum. Pakai bumbu penyedap secukupnya. Garam. Oh. Nasi centur mantap, bikin ketagihan. Dicobain dulu. Sampai nasinya peperepetan. Tambah garam. Untuk anak-anak kos bagus nih. Sudah memakan banyak bumbu. Pakai pedas, sebagai yang ada cabai rawitnya banyak biar dilepot sama hangat. Kalau musim dingin mah enak sama hangat. Nah, ini nasinya nih. Nah, pakai kere biar mantap. Pakai timun. Timun, pakai dendeng, timun, tomat. Bikinnya simpel. Tidak ribet, cuma pakai kencur, bawang merah, bawang putih, secukupnya aja. Pakai cabai rawit biar tambah hangat. Kalau sudah begini mah tinggal dimakan. Terima kasih. Salam pemula. Pemula.